Bateri yang ada air dalam dia kata dry cell. Sebab apa? Ha. Dry cell yang sebenarnya dahlah cerita wei hangpa noh. Assalamualaikum. Jawab salam dulu ba. Hari ni kita nak cerita pasal bateri ya, bateri. Bateri kenderaan, no? Bateri kereta, bateri lori, bateri bateri boy ya, bateri basikal. Ada bateri basikal. Bang. Bateri kapal terbang. Orang ingat kapal terbang tak ada bateri. Kalau tak ada bateri, dia nak start engine. Ya, ada orang kata dia pakai GPU. Okey ya, no. Habis GPU tak ada bateri. Cek balik ya, cek balik. Okey. Balik pada cerita bateri, ya. Bateri kenderaan ataupun bila dah cerita lah kereta perdana ni, kita cerita bateri kereta lah, no. Bateri kereta tu, lampu brek tu pakai bateri ya, tu. Kalau tak ada bateri dia brek pakai tak ada apa, no. Pak. Okey, bateri ni ada beberapa bahagian, no. Abang nak cerita ni bukan apa, pasal abang dah tertengoklah apa lah ni kan banyak masa duk belik sana belik sini. Tertengoklah banyak orang duk keliru berkaitan dengan jenis bateri, jenis bateri kereta. Jenis bateri kereta yang depa duk beli tu. Pasal ada orang duk cerita pasal apa bateri green, dia kata bateri green. Dia kata apa, kalau ikut kat istilah bateri kering ni, dalam istilah nama khas dia, dia panggil sebagai dry cell, no? Tak upaya lah, memang kena ikut yang tu lah. Apa bahasa Inggeris asal dia, dry cell. Banyak orang tak faham di antara dry cell dengan free maintenance bateri. Dan di celah-celah tu pula ada penipuan dalam kisah yang dikatakan free maintenance bateri. Jadi sebelum tu kita cerita dulu, bateri ni ada 3 jenis. Yang pertama bateri yang biasa, maknanya bateri kereta lah. Impor ingat pula bateri jam lah, bateri toslet lah. Toslet tu, toslet. Lampu picit. Orang tak panggil toslet, no. Bang. Okey. Bateri yang biasa tu lah, yang normal, bateri kereta yang biasa, yang ada apa tempat, apa isi ayak. Kemudian kena cek ayak secara berkala pada waktu-waktu tu. Lalu kalau tanya abang suka cek seminggu sekali ya. Seminggu sekali abang cek ya. Kalau apa ada kurang, boleh tambah lah. Jadi yang betul lah, maknanya kereta yang abang pakai ni menggunakan bateri yang biasa, normal. Bateri yang menggunakan ayak, ada cecer di dalamnya. Ada yang tanya, oh, abang nak tambah ayak bateri guna apa? Okey, yang abang baca dan yang abang faham, yang abang tahu apa, yang terbaik adalah distilled water lah. Kemudian yang kedua adalah apa, RO. Maknanya mudah dan macam mana lah. Yang abang duk amai lah, lama dah abang duk amai. Betul ayak yang apa, lalu orang duk mohon kata ayak mineral lo. Drinking water. Kedai yang tudung warna putih tu. Yang tu naknya nama dia RO water ataupun drinking water. Abang guna ayak tu buat tambah ayak bateri lama lah. Lori-lori yang abang pandu dulu pun abang guna ayak tu. So kalau kata ada yang menyangkal kata tak boleh tu, terpulang kat apa lah. Tapi abang sendiri lah, ni cerita dah pengalaman abang sendiri dah. Alhamdulillah apa, dapat guna semaksimal yang mungkin lah. Dengan apa bateri ni, sebab bateri zaman lo ni dia macam tak macam dulu lah. Dulu bateri 2 tahun, no, 2 tahun. Lo ni bateri kalau dapat setahun pakai pun dah memadai lah. Bateri biasa lah, no? Ni cerita bateri biasa lah. Sementara tu apa, ada maintenance free, no? Maintenance free bateri. Maintenance free ni ni maksud dia bateri tu konon-kononnya tak boleh, tak payah cek ayak.
Tak payah ni lah, senang cakap. Guna lah sampai dia tak boleh digunakan. Kisahnya lalu. Okey. Pada pemahaman abang, hasil daripada apa yang abang tahu, abang kaji dan apa-apa pembacaan, maintenance free bateri ni adalah bateri yang sama macam bateri yang kita kena cek ayak tu, cuma beza dia di dalam dia diletakkan gel. Jadi dan selalu, apa, bukan selalu lah, maintenance free bateri adalah bateri yang akan seal. Dia seal habis 100%. Dan kita tak boleh buka lah, senang cakap. Akan tetapi ni ada yang ni yang tak seronok ni. Ada berlaku apa, macam nak cakap, senang cakap ni ya, ada orang nak tipu lah. Siapa tak tahu lah kan. Yang nak buat apa, bateri yang biasa tapi didakwa sebagai maintenance free dengan hanya meletakkan sekeping stiker di atas bateri tu. Tu tak nampak lubang nak buka ayat bateri tu, dia kata itu maintenance free. Itu bukan maintenance free, itu menipu lah. Menipu free. Pak. Lepas tu jual dengan harga macam mana tak tahu. Mungkin lebih daripada biasa, abang pun tak tahu sebab bateri ni bukan benda yang kita beli hari-hari tu. Paling-paling bong kata, paling-paling cepat pun setahun, no? Setahun sekali beli. Jadi abang pun tak pasti sebab abang tak dah guna bateri jenis macam tu. Yang lepas duk cerita dah, tapi abang pernah nampak depan mata lah. Apabila dia koyak stiker, terdapat apa, tempat buka. Tapi bila kita petikai, dia kata, oh yang ni, dia kata memang untuk tambah lah, dia kata. Habis, apa yang istilah kata maintenance free sedangkan kena tambah pula ya? Maknanya dia bateri biasa tapi didakwa sebagai maintenance free. Kat situ ada pertikaian. Kalau tanya dekat abang lah, kalau dekat hampa abang tak tahu, tapi kalau tanya dekat abang, bagi abang salah dah lah cerita dah. Maknanya itu bateri biasa, no, bateri yang biasa. Malahan kalau bateri yang abang guna lah ni pun, kalau ikut kan, kalau bubuh stiker, Memang tak nampak dia punya bonggoy lah. Sebab apa, dia penutup dia tu rata. Jadi mereka gunakan bateri yang macam tu, yang penutup rata. Kalau penutup berbonggoy, mereka tak boleh nak cover dengan stiker. Ni yang penutup rata kan. Apa, cek balik tengok bateri-bateri kereta hamba. No? Kalau dia kata yang tu maintenance free, apa, kalau ada stiker belah atas tu, apa, try koyak. No? Kalau kata ada tudung, bermakna itu bukan maintenance free. Itu adalah bateri biasa yang didakwa sebagai maintenance free atau free maintenance. Free-free saja kena tipu, free-free saja menipu. Ini yang tak seronok ni, part ni abang paling tak seronok ni. Kena orang lah. Ada orang tanya, hang siapa? Siapa nak buat macam mana? Nak kena sedih kan? Okey. Kemudiannya, yang last kali, yang didakwa. Ini cerita yang paling tak syok kali. Ini didakwa oleh apa, supplier atau penjual, katanya dry cell, sedangkan bateri tu ada ayak di dalam. Yang naya ni ada satu kes baru-baru ni, kawan tu beli, dia kata dah, dia beli dry cell kan, dia beli bateri kering, dia letak kira macam orang kata apa, dalam keadaan yang mungkin tak ni lah, tak normal lah, mungkin terbaring ke macam mana, sampai di rumah tengok apa, kotak bateri tu apa ni, basah, pecah lubang. Pecah lubang. Dan yang pedap tu, abang tengok, dia ambil gambar tunjuk noh, dia upload dalam Facebook. Yang pedap tu abang tengok, nama syarikat tu adalah syarikat bateri, pengeluar bateri yang popular di Malaysia. Jadi hangpa berhati-hati, hangpa jangan ingat kata branded punya bateri tak menipu. Gaya-gayanya dah menipu. Ataupun syarikat tu tak menipu, tapi penjual tu yang menipu. Benda apa, bateri yang ada ayak dalam, dia kata dry cell. Sebab apa? Dry cell yang sebenarnya, nak cerita awak hangpa noh. Dry cell yang sebenarnya tak ada ayak dalam. Dia memang tak ada ayak. Hangpa boleh tunggin lagu mana awak nak bagi bateri tu terbaring ke, nak bagi bateri tu kepala ke bawah apa, dia punya lantai ke atas pun boleh. No? Sebab dia tak ada ayak dalam. Nanti hangpa tanya pula macam mana dia punya tindak belah. Habis tu bateri terselit tu ada ayak.
Ah, ni nak cerita bateri kenderaan. Hampa duk bayar, oh bateri kenderaan mesti kena daya. Okey, abang cerita detail sikit noh. Dia apabila dia bateri yang jenis dry cell ni, dia dia panggil, dia ada benda yang dipanggil sebagai AGM, Absorb Glass Mat. Absorb Glass Mat ni dia duduk di antara plate-plate apa di dalam bateri. Dia plate dia sama macam macam mana plate bateri basah lah. Tapi yang menggantikan air tu adalah benda yang dipanggil sebagai AGM, dan di dalam AGM tu ada asid noh. Ah, yang dah diserap dalam separator tu yang dipanggil AGM tu. Nampak lori depan ni tayar dia macam bengkok sebiji. Pak. Ah, depan noh. Dan lagi satu noh. Kalau ada orang kata, "Ni bang, ini bateri kering bang." Bang, ni bateri kering bang. Tanya harga dia berapa. Kalau bawah pada 1000, mohong lah. Abang cakap tu terang, bermohong. Tak ada sebenarnya dry cell bateri yang murah tu. Dry cell bateri, by right eh, by right. Dry cell bateri, dia punya, apa, production dia punya jaminan 12 tahun. Ha, no? Dan tempoh penggunaan dia minimum, ha, minimum 5 tahun. Tu minimum. Dia boleh pergi sampai 10 tahun. Ah, dapat tau. Harga dia tak ada yang kurang daripada 1000. Semua harga dia lebih daripada tu. Harap hampa jelas tau. Jadi kalau orang kata dry tu, sebelum beli hang tunggu tengok. Tak bagus tu hampa tunggu depan dia tu, biar bagi lama eh, sembang dulu dengan dia apa, tengok keluar lah ayam. Kalau tak keluar ayam, lepas tu tanya harga. Kalau dia abang harga bukan nak cakap harga dia bawah daripada 1000, dia bukan dry sell. No. Jelas tu no. Cek elok-elok lah ni. Senang cerita macam ni lah. Apa tengok brand yang dia dakwa kata dry sell tu, apa try lah Google lah. Alah telefon tak ada di tangan, tengok YouTube boleh. Cuba Google no. Gunakan kemudahan yang ada. Dulu-dulu betul orang senang tipu, pasal kita nak rujuk, tak ada tempat nak rujuk. Lalu ni senang no. Jangan ditipu no. Dan yang oh, wih aku beli dry sell murah lah, 300 lah ni pun. Haa, 300, padahal bateri tu boleh beli 100 lebih lah. Jangan buat gitu no. So mudah-mudahan apa serba sikit penjelasan abang berkaitan dengan apa bateri ni dapat dijadikan apa panduan lah no. Sebab bateri ni dia macam satu benda yang apa selalu orang duk tanya, sebab apa dia benda yang jarang-jarang di apa dibeli no. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan banyak jawapan-jawapan yang tak mengikut apa nama, apa nak cakap, tak mengikut spek ataupun tak mengikut fakta. Jadi abang tak kata 100% apa yang abang cerita ni dalam betul, tapi abang harap apa dia dijadikan panduan lah. Sebab mungkin ada kekhilafan di mana-mana, sebab abang bukan pakar bateri no. Ini semua berdasarkan daripada sebab sikit pengetahuan dan ilmu yang abang kutip di sepanjang perjalanan. Sebab abang minat suka ambil tahu benda yang tak ada pekda. Okey. Tak ada pekda. Okey. Jangan lupa di mana anda bermula.